Selamat siang pemirsa channel Kusyanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, pukul 10:50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya berada di area sekitar stasiun kereta api Padalarang dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung untuk memantau pergerakan kereta api dan juga para penumpang di suasana pagi atau menjelang siang hari ini. Bagaimana pantauannya? Mari kita ikuti terus video selengkapnya. Ini ada kereta lokal yang baru saja tiba. Terdengar informasi akan ada pemanggilan pemeriksaan tiket untuk penumpang dari arah Padalarang menuju Tegaluar. Maaf, dari Padalarang menuju Halim. Dari area ini kita bisa melihat nanti calon para penumpang kereta cepat yang menggunakan kereta feeder yang turun di stasiun Padalarang ini untuk naik menuju lantai 2. Kita nantikan kedatangan kereta feedernya. Dan ini visual dari sisi bagian luar. Para penumpang bisa naik dari stasiun Padalarang ini karena tidak menggunakan feeder, bisa naik dari stasiun Padalarang ini. Di sini juga ada shuttle KCIC KBP atau Kota Baru Parahyangan. Terlihat banyak kendaraan yang mengantar dan menjemput untuk kereta penumpang kereta cepat. Dan ini adalah area stasiun kereta api, yaitu stasiun kereta api Padalarang. Dan ini suasana di atas, terlihat penumpang yang baru saja tiba menggunakan kereta feeder. Ini adalah visual siang hari ini, dan kita bisa melihat para penumpang yang sudah standby di peron 2. Ini adalah para penumpang yang nanti akan berangkat menuju Halim. Siang hari ini tampak tidak terlalu membeludak. Kita nantikan
saat keberangkatan para penumpang ini. Sebelumnya menggunakan kereta feeder sudah mulai berada di peron 2. Kereta api cepat akan berhenti di peron 2. Dimohon untuk mempersiapkan diri di pintu kedatangan kereta. Please pay attention for boarding signs at the platform gate. Train number G1228 will run soon and will stop at platform 2. Please be prepared. Terdengar informasi kereta akan tiba dan para petugas untuk bersiap-siap. Kita nantikan kemunculan kereta bus si ganteng ini dari Tegaluar dan berhenti di Padalarang untuk mengangkut penumpang. Lalu tampak tidak terlalu banyak untuk siang hari ini karena memang masih banyak jadwal-jadwal lainnya, sehingga pengangkutan penumpang ini terlihat banyak pilihan. Kita nantikan saat kereta bus si ganteng tiba. Terlihat kereta yang dari Tegaluar menuju Halim dan akan berhenti di stasiun Padalarang ini. Terlihat ada penumpang yang mengambil foto. Dan saat ini juga para penumpang pun sudah cukup banyak yang naik dari stasiun Tegaluar. Sehingga untuk penumpang di stasiun Padalarang ini tidak terlihat terlalu membeludak untuk siang hari ini. Namun tampaknya para penumpang sebagian sudah naik dari Tegaluar. Kita nantikan saat
kereta ini berangkat. Terdengar alarm pintu ditutup dan tidak lama lagi kereta bus si ganteng ini akan diberangkatkan menuju Halim. Mulai diberangkatkan. Demikian pantauan kali ini dari channel Eko Santo. Nantikan liputan-liputan selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.